Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi nih bareng gue Lian. Kali ini kita akan grebek Oto Project Garage Cengkareng. Di sini belakang gue itu udah ada mobil seri Tiggo 7 Pro. Di mana mobil ini akan kita pasang karpet TexWet 7D. Selain itu, selain mobil Cherry ini, kita pasang dua aksesoris di mobil dua Innova Zenix. Jadi ada dua mobil Innova Zenix dan ada satu mobil Cherry Tiggo. Jangan skip videonya dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Oto Project terlebih dahulu. Yuk kita lihat keseruan pemasangannya. Oke sahabat Oto, jadi ini kita kedatangan mobil Innova Zenix nih. Paling banyak banget dipasang di mobil Innova Zenix di bulan ini itu ada retract. Dimana retract ini berfungsi banget nih buat sahabat Oto kalau mau bikin spionnya jadi otomatis. Untuk retract ini itu kita ada dua fungsi nih sahabat Oto. Ada bisa pakai remote dan juga itu bisa pakai tombol. Selain mobil Innova Zenix ini yang pasang retract, kita juga ada mobil Innova Zenix yang pasang LED projector nih sahabat Oto. Jadi hari ini kita ada dua mobil Innova Zenix. Menarik banget nih, bisa bikin mobil kalian lampunya makin menyala. Kalau kalian pasang LED projector ini, itu bisa diatur nih sahabat Oto ketinggiannya. Nanti sahabat Oto datang aja ke Oto Project Garage untuk atur ketinggiannya dengan mekanik kita yang profesional. Lanjut lagi nih sahabat Oto, kita kedatangan mobil ketiga di Oto Project Garage Cengkareng, ada mobil Cherry Tiggo 7 Pro. Di sini kita akan pasang karpet Max Matte 7D. Karpet kita itu udah full coverage. Jadi sahabat Oto nggak perlu khawatir, kalau misalkan karpetnya mudah berbau yang sekarang, karpet Max Matte 7D adalah solusinya, karena karpet kita tidak mudah berbau. Dan pemasangannya ini tuh gampang banget, sahabat Oto nanti akan dapet untuk yang bagian driver, yang bagian passenger, yang bagian row 2, bahkan yang bagian bagasi itu udah sampai punggung-punggungnya. Jadi di lantai satu itu untuk tempat pemasangannya dan kita udah menyediakan lantai dua ini buat sahabat Oto yang mau nunggu aksesoris selesai dipasang, terus yang mau santai-santai atau sambil kerja juga bisa di sini. Karena ruangannya tuh nyaman, terus juga banyak ini apa namanya AC juga, jadi adem pokoknya di sini. Dan sahabat Oto, di lantai 2 ini kita udah sediain aksesoris-aksesoris yang bisa sahabat Oto pegang, lihat dan juga fitting-fitting juga. Karena di sini kalau misalkan sahabat Oto bingung mau aksesoris warna apa, sahabat Oto tinggal minta aja ke sales advisor kita untuk mencoba fittingin di mobilnya. Kayak misalkan mau warna karbon atau warna matte black gitu ya, sahabat Oto tinggal pilih aja sukanya yang mana, di fit aja. Terus juga sahabat Oto, ini ada aksesoris yang paling banyak banget di bulan ini dibeli, yaitu ada power tailgate nih. Power tailgate ini itu berguna banget buat sahabat Oto kalau misalkan nih lagi bawa barang banyak di tangan dan nggak bisa buat buka pintu bagasi, sahabat Oto bisa pakai kick sensor. Jadi ini udah ada kick sensornya, tapi nggak semua mobil itu ada kick sensornya. Jadi untuk power tailgate ini bisa banget buat sahabat Oto yang mau bikin mobilnya jadi makin keren lagi. Dan kita lihat di sebelah sini ada beberapa panel-panel yang bisa sahabat Oto pilih juga. Karena banyak loh warnanya, ada warna karbon, ada warna ini juga chrome ya. Terus ada warna brown coffee juga ya sahabat Oto. Jadi banyak banget warnanya di sini. Sahabat Oto bisa lihat-lihat dan bisa tanya-tanya untuk aksesoris ini tuh adanya di interior atau eksterior nih. Bisa banget langsung aja tanya ke sales advisor kita. Dan buat sahabat Oto nggak boleh ketinggalan, kebetulan juga tadi mobil Innova Zenix yang sahabat Oto udah lihat ya, itu kan pasang mini projector. Jadi mobilnya jadi makin keren tuh. Dan buat sahabat Oto, kalau misalkan sahabat Oto nih
mau bikin mobilnya jadi makin aman, bisa pakai ini nih. Aksesoris ini. Ini bisa bikin mobil kalian jadi aman. Dimana ini ada door seal plate beberapa mobil. Jadi kalau misalkan kan kadang tuh ada yang mau masuk mobil tuh kadang suka injek itunya dulu ya sahabat Toto. Injek lantai mobilnya. Nah, sahabat Toto bisa pakai door seal plate ini supaya melindungi mobil kalian dari goresan sepatu itu. Sayang banget mobilnya udah baru tapi gak dipasangin dan gak dilindungin gitu sahabat Toto. Pokoknya buat sahabat Toto ini wajib dipasang. Dan yang gak kalah menarik juga nih buat sahabat Toto pasang di mobil kalian supaya bikin mobil kalian jadi makin nyaman, kita ada beberapa aksesoris universal yang bisa sahabat Toto pilih-pilih, dari mulai bantal mobil, terus ada tempat sampah, ada juga buat ini tempat tisu gitu-gitu. Banyak banget aksesoris universalnya. Nah, ini yang lagi dipajang, ini ada headrest nih sahabat Toto. Jadi cocok banget supaya kalian kalau misalkan lagi nyetir pengen nyaman, pakai headrest ini. Jadi buat sahabat Toto, dan gak lupa juga kalau kalian datang ke Toto Project Garage di bulan Oktober 2024, itu kita ada promo. Dan promonya itu dari Senin sampai Jumat, setiap weekdays itu kita ada lucky dip. Sahabat Toto tinggal ini aja, nanti ada minimal pembelanjaannya juga. Nanti tinggal langsung datang aja ke sini sahabat Toto. Dan di situ ada banyak hadiah-hadiah menarik buat sahabat Toto. Dan kalau kalian datang di hari Minggu atau di hari Sabtu, itu sahabat Toto nanti akan ada special diskon. Jadi datang aja ke Toto Project Garage terdekat dari kota kalian ya sahabat Toto. Kalian kan udah bikin mobilnya nyaman, mobilnya aman, terhindar dari goresan, dan sekarang aku kasih ke kalian ini aksesoris yang bisa bikin mobil kalian tampil keren nih. Ada ambient light. Nah, di sini buat sahabat Toto yang mau bikin interiornya jadi makin mewah lagi, bisa pakai ambient light ini nih sahabat Toto. Ini contohnya ini di sini nih. Nah sahabat Toto, tadi lantai 1 kita udah review 3 mobil sekaligus dan banyak banget aksesoris yang dipasang juga. Jadi buat sahabat Toto, datang ke Toto Project Garage terdekat dari kota kalian, karena kalau kalian datang di weekdays di Oktober 2024 ada ini nih undian yang bisa kalian lihat dan kalian ambil secara gratis sahabat Toto. Dan tentunya nanti ada syarat dan ketentuan, nanti langsung tanya aja atau komen di bawah ya sahabat Toto. Pokoknya buat kalian jangan lupa bikin mobil kalian jadi makin keren di Toto Project Garage terdekat. Kita ada di Cengkareng, ada di Bintaro, ada di Cibubur, ada di Bekasi, ada di Bandung, dan juga ada di Surabaya. Banyak kan? Dan buat sahabat Toto juga, pokoknya jangan lupa buat follow sosial media kita yang ada di Instagram dan juga ada di TikTok, itu Toto Project Garage. Udah pasti paling atas itu buat sahabat Toto. Jangan lupa buat kalian semuanya subscribe channel YouTube Toto Project, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang belum bikin mobilnya jadi makin keren. Pokoknya buat kalian semuanya, aku tunggu di Toto Project Garage. Toto Project Garage, lengkap, terpercaya.